Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita Hari Ini di zaman modern masih kekalkan adanya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita Hari Ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih siaran Wanita Hari Ini pada tengah hari ini, 27 Ogos 2015. Hari Khamis, bertemankan saya, Irin Putri Azmi dan juga rakan setugas Rina. Dan yang pastinya, Irin, tinggal 4 hari saja lagi seluruh rakyat Malaysia akan meraihkan sambutan Hari Kebangsaan untuk tahun 2015 bertemakan Sehati Sejiwa. Ya, dan 3 hari cuti orang kata. Banyak aktiviti boleh dilakukan. Banyak aktiviti boleh dilakukan, boleh diisi masa lapang ini dengan keluarga dan banyak aktiviti sebenarnya yang dianjurkan sebenarnya. Betul. Mm-hmm. Salah satunya kami ingin membawa anda untuk menyaksikan konsert Ini Malaysia Kita Sehati Sejiwa dengan barisan artis popular seperti Waris, Iwe, DJ Fas, Dayang Nur Faizah, Tomok, Sarah, Mental Legend, Azmil Mental Legend, Amada Isse Titan, Boche Black, Azan and the Typewriter dan juga Faizal Tahir pada hari Ahad 30 Ogos 2015 jam 10.30 malam sehingga 12.30 malam secara langsung dari Parking B Stadium National Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Jadi apa kata anda pergi beramai-ramai untuk meriahkan konsert berkenaan. Dan yang pastinya kami di Wanita Hari Ini juga tak sabar untuk menyaksikan antara persiapan yang dilakukan di setengah-setengah tempat bagi meraihkan sambutan Hari Kebangsaan ini. Bersama rakan setugas kami Nabiha Rosli sebenarnya berkesempatan berkunjung di Kampung Langchang Temerloh Pahang untuk menyaksikan persiapan mereka untuk sambutan Hari Kebangsaan nanti. Ya, apa kata kita saksikan segmen santai ini bersama dengan Nabiha. Silakan. Bulan 8, 57 Merdeka, merdeka Tetaplah merdeka Ia pasti menjadi sejarah Tanggal 31 Sebenarnya dengan Hari Kebangsaan yang kita akan sambut tidak lama lagi, saya sekarang berkesempatan bersama dengan penduduk-penduduk Kampung Kenangan Langchang Pahang. Hari ini nak berkongsi kemeriahan ambang Hari Kebangsaan bersama dengan mereka. Rata-rata ada lebih kurang 200 orang yang turun padang hari ini. Dan antaranya ada adik Umi kita ni yang comel ni. Umur berapa sayang? 5 tahun. Okey, adik Umi dan rakan-rakan dia hari ini akan berarak bersama dengan penduduk kampung juga dengan kru kita memberi bendera Malaysia kepada penduduk kampung dan juga banyak lagi aktiviti-aktiviti lain yang ingin kita kongsikan bersama dengan anda. Nak tahu apa lagi antara aktivitinya? Selepas ini ya. Bermula seawal jam 9 pagi, penduduk kampung Kenangan mula berarak daripada pusat komuniti ke lebih 100 buah rumah dalam kawasan kampung. Mereka mengedarkan bendera Malaysia kepada penghuni rumah yang terdiri daripada berbilang kaum dan agama. Tidak kira kaum Melayu, Cina atau India, kesemuanya teruja menyambut Hari Kebangsaan tahun ini dengan menghias laman kediaman dengan bendera Jalur Gemilang. Sambutan kemerdekaan ini memang perlu dibuat walaupun ambang ke awal bulan ke ataupun di hari the day 31 Ogos ke, perlu yang pertama sekali untuk kita memupuk kesedaran di kalangan khususnya golongan-golongan remaja dan juga anak-anak sekolah untuk mereka mengetahui bahawa kemerdekaan itu penting untuk satu negara. Maka perkara ini adalah diperjuangkan oleh orang lama, orang dahulu, dan kemerdekaan ini perlu kita kekalkan sehingga bila-bila untuk kemudahan, kesenangan masa depan anak cucu kita. Saban tahun, aktiviti futsal raya turut diadakan oleh penduduk kampung. Uniknya, pemain diwajibkan memakai kain pelikat dan menggabungkan golongan tua dan muda dalam dua pasukan berbeza. Jumlah gol yang dijaringkan bukanlah keutamaan, namun lebih kepada permuafakatan sesama penduduk kampung yang menjadi tunggak utama. Orang tua-tua dulu, dia semangat benda gini. Yang mereka ni. Kemerdekaan ini untuk kebebasan kepada kita lah, rakyat Malaysia yang ada sekarang ni.
Dan keduanya kita nak bersamalah, perpaduan sama rakyat Malaysia. Sempena ketibaan kru wanita hari ini di Lancang Pahang, Datuk Seri Muhammad Syaka Syamsuddin, Pengerusi Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Pahang, turut turun padang beramah mesra bersama penduduk kampung. Semangat cintakan negara yang ditunjukkan, penduduk Kampung Kenangan Lancang membuktikan walaupun kita berbeza agama, bangsa dan pendirian, kita tetap satu Malaysia. Kita sehati sejiwa. Sudah pun dirasai kemeriahan bagi sambutan Hari Kebangsaan 2015 ini. Itu tentang sambutan Hari Kebangsaan. Tapi hari ini kita nak membincangkan satu topik yang saya kira amat serius untuk dibincangkan, iaitu tentang rogol dalam perkahwinan. Kalau mengikut kamus Dewan itu sendiri, rogol adalah satu istilah yang bermaksud perbuatan perkosa ataupun cabul kehormatan perempuan. Manakala dalam perundangan, ia dianggap sebagai satu pelakuan jenayah yang amat berat dan juga melampau. Kejadian rogol ini terjadi di antara seorang lelaki dan juga perempuan ataupun seorang perempuan bersama dengan sekumpulan lelaki. Tetapi dalam soal perkahwinan yang sah ikatannya, yang halal hubungannya, masih wujudkah rogol dalam perkahwinan? Sebab itu sekarang ini kita dapat lihat ramai orang yang menjadikan ia satu topik perbualan dan juga diperbesarkan. Jadi apa yang perlu kita tahu tentang rogol dalam perkahwinan? Kita ada dua orang tetamu bersama kita pada hari ini yang cukup-cukup istimewa. Bersama kami kita perkenalkan yang berhormat Puan Hajah Nancy Shukri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dan kita juga bersama dengan Cik Fazli Yusof, perunding motivasi bersama kita pada hari ini. Baiklah, terima kasih kedua-duanya kerana bersama kami. Terima kasih. Ya, tapi sebelum kita teruskan dengan perbincangan ini, kita saksikan dahulu laporan yang telah disediakan mengenai topik ini dan juga pendapat orang ramai. Silakan. Isu rogol dalam perkahwinan sering disalahartikan dengan penderaan seksual dalam sesebuah rumah tangga. Rogol boleh didefinisikan sebagai serangan seksual, iaitu melakukan hubungan seksual secara paksaan dan tanpa kerelaan. Manakala istilah rogol dalam perkahwinan pula boleh dikategorikan sebagai penderaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dengan cara memaksa melakukan hubungan seks sehingga menimbulkan kecederaan terhadap isteri. Berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia PDRM, jumlah keganasan rumah tangga di seluruh negara yang dilaporkan dari Januari hingga April 2015 adalah sebanyak 1,644 kes. Adakah wanita sedar tentang penderaan yang melibatkan seksual ini? Tahukah mereka tentang risiko yang akan dihadapi jika perkara ini tidak dibendung? Saya tidak tahu apa itu rogol dalam perkahwinan. Seks yang dipaksa lah macam tu kan. Something yang kita tak willing tapi dipaksa dalam sesuatu perkahwinan lah. Rogol dalam perkahwinan tu kalau pasangan isteri lah biasanya dipaksa untuk melakukan hubungan dengan suami lah, dan bila melakukan hubungan seks dengan suami tu dia berlebihan atau di luar tabii dengan involvekan keganasan. Seorang isteri tu tak merelakan lah yang diri dia tu disetubuhi. Bagi saya, rogol dalam perkahwinan ni basically bila you buat sesuatu tanpa kehendak you. Macam suami you balik, tiba-tiba paksa you buat tapi you tak nak, tanpa kerelaan tu bagi I rogol. Itu adalah laporan yang telah disediakan dan juga antara pendapat orang ramai ataupun apa yang mereka tahu tentang rogol dalam perkahwinan. Tapi untuk membincangkan dengan lebih mendalam lagi, mungkin YB boleh terangkan apa yang perlu kita tahu tentang rogol dalam perkahwinan ini. Ya, terima kasih. Sebenarnya ingin saya nyatakan di sini, kalau kita kat Malaysia ni kita tak menggunakan istilah rogol dalam perkahwinan. Sebab kita ada undang-undang untuk melindungi wanita yang bergelar isteri. Jadi khususnya di Malaysia ini kita ada satu peruntukan di bawah Seksyen 375 Capital A yang bermakna ianya pindaan di bawah kanun keseksaan. Yeah. Di mana memang ini khas untuk melindungi wanita yang bergelar isteri. Jadi kalau kita menggunakan perkataan rogol itu, itu adalah bagi kita di Malaysia ini adalah tidak tepat kerana seorang isteri ataupun suami memang menjadi satu kenalurinya sebagai seorang isteri memberi keperluan seorang suami, dan suami juga memerlunya daripada isteri, maka sebagai
orang yang berkahwin secara sah ianya tidak disebutkan sebagai rogol. Ya. Namun kita tidak mahu mengelirukan rakyat kerana ini menjadi isu pada satu masa dahulu. Mereka mengatakan adalah tidak adil kalau kita tak melindungi wanita. Mm-hmm. Tetapi di Malaysia ini kita amat prihatin kerana satu seksyen itu memang khususnya untuk wanita yang bergelar isteri. Kalau dilakukan oleh suaminya, dilakukan dari kecederaan, kalau dia tidak, macam kita dengar tadi yang dikatakan, dia tidak mengizinkan. Mm-hmm. Jadi apabila tak mengizinkan, bermakna jadi si suami pula cuba memaksa. Dalam proses memaksa untuk mendapatkan atau untuk mengadakan hubungan seks itu, dia mencederakan. Mm-hmm. Jadi isteri itu pun takut melakukan sesuatu sehingga seorang isteri itu cedera. Jadi isteri mempunyai hak di bawah undang-undang untuk mengambil tindakan. Jadi kalau sekiranya didapati bersalah, maka hukuman penjara selama 5 tahun boleh dikenakan kepada si pesalah, dalam hal inilah suaminya. Mm-hmm. Jadi kita tidak dapat mengatakan ini adalah rogol dalam perkahwinan kerana istilah ini tidak digunakan di Malaysia. Mm-hmm. Dan saya nak jelaskan di sini juga sebab pada satu masa dahulu seolah-olah kerajaan ini tidak perhatian kepada wanita. Sebenarnya keputusan ini diambil oleh jawatan kuasa khas. Pilihan khas di Parlimen di mana ianya merangkumi bukan saja dari parti kerajaan tetapi jadi dari parti sebelah iaitu pembangkang juga menganggotai jawatan kuasa khas ini dalam tahun 2006 dan sehingga melakukan pindaan ini di mana mereka dapatan itu dihasilkan daripada perbincangan itu. Mereka bersetuju supaya Seksyen 375A ini diwujudkan hanya untuk melindungikan wanita yang berkahwin lah. Saya kira itu memang cukup jelas ya YB apabila adanya satu akta di bawah 375A ini yang memberi hukuman kepada pesalahnya. Dan baik, kita nak tanya dengan Cik Fazli sendiri. Kita melihat perkahwinan ini dibina atas dasar kasih sayang. Maka apabila disebut tentang ada rasa kasih dan juga sayang ini, perhubungan perkahwinan ini bukan semata-mata hanya untuk memuaskan nafsu sahaja. Walau bagaimanapun, ada tanggungjawab yang perlu diberikan, ada hak yang perlu dilaksanakan. Pemahaman seorang suami terhadap isu ini agar sama-sama dapat memahami bahawa perhubungan ini perlu atas keizinan dan juga kerelaan bersama. Menarik sekali, Rena. Sebab kita semua yang menonton wanita hari ini semuanya manusia lah. Rasanya tak ada yang lipan ke yang menonton wanita hari ini. Jadi bila Allah ciptakan manusia sebagai khalifah, Allah berikan sistem yang cukup untuk kita sesuai jadi khalifah. Antaranya ialah syarat pertama untuk jadi khalifah di muka bumi, kita kena sentiasa wujud. Maksudnya kita kena exist, maksudnya wujud. Untuk wujud kena membiak. Jadi untuk membiak kena ada keinginan untuk membiak. Itu norma. Itu keinginan fisiologi. Katakanlah kadar kematian lebih tinggi daripada kadar kelahiran, maka dalam 200 tahun mungkin manusia dah wujud. Maka manusia perlu ada keinginan yang kuat untuk mengadakan hubungan ini ya. Jadi sebab itu keinginan kuat biasanya pada lelaki lah. Mana lelaki ada kecenderungan untuk melakukannya terhadap wanita, dan wanita ada kecenderungan untuk memiliki anak, untuk memiliki suami yang penyayang. Ini disetkan dengan begitu cantik sekali supaya manusia dapat terus survive, terus wujud dalam dunia. Dan apa yang berlaku ialah kita ada manusia ada dua pilihan, sama ada mengadakan hubungan fisiologi, keinginan fisiologi tersebut secara tanpa undang-undang, tanpa perkahwinan, yang mana kita boleh lakukan tanpa tanggungjawab, tanpa hak dan sebagainya. Yang mana mungkin suami tidak bertanggungjawab terhadap anak yang dilahirkan, dan isteri yang perempuan pula tak dapat jaminan dan sokongan daripada lelaki yang melakukan hubungan dengannya. Jadi solution ataupun solusi yang terbaik ialah melalui perkahwinan. Maka perkahwinan, bila berlaku perkahwinan, adanya tanggungjawab dan hak. Kita panggil akad nikah. Akad tu ialah kontrak lah. Dalam kontrak perkahwinan ada hak dan tanggungjawab. Cuma yang jadi masalah seperti yang Rina sebut sebentar tadi ialah kita agak keliru dan antara dinamika hubungan di antara hak dan tanggungjawab. Memang betul kita tahu bahawa wanita ada tanggungjawab untuk memberikan menyempurnakan keinginan suaminya, dan suami ada hak ke atas wanita. Seperti ada hadis yang mengatakan bahawa walaupun di atas unta perlu selesaikannya. Cuma
kekeliruan itu mungkin kita boleh bincangkan. Kejap lagi kita berbincang tentang kekeliruan yang dimasukkan oleh Cik Fazli. Yeah. Banyak sebenarnya kami nak kongsikan berkenaan dengan topik rogol dalam perkahwinan ini. Tapi kita perlu berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Kembali lagi dalam Wanita Hari Ini dan masih lagi membincangkan topik rogol dalam perkahwinan. Dan seperti yang kita bincangkan sebentar tadi, rogol dalam perkahwinan dikatakan tiada istilah itu, tidak wujud dalam di Malaysia. Jadi ia lebih kepada penderaan seksual. Jadi YB mungkin boleh terangkan, jika seorang isteri itu berhadapan dengan penderaan seksual oleh suami sehingga memudaratkan dirinya, apa yang boleh dilakukan oleh seorang isteri itu? Ya, ini yang saya nak jelaskan kepada wanita di luar sana, terutama sekali mereka yang bergelar isteri. Mungkin ramai tidak tahu apa yang mereka boleh lakukan. Selain daripada bercakap dengan ahli keluarga. Tetapi tindakan perlu dilakukan. Jadi mereka boleh jumpa, kalau salah satu daripadanya lah, boleh jumpa dengan pegawai kebajikan untuk menjelaskan, supaya pegawai kebajikan akan membantu mereka untuk memberi mereka peluang jalan-jalan yang yang sesuai untuk mereka ambil. Dan mereka perlu juga melaporkan kepada pihak polis. Lapor kepada pihak polis supaya dapat dibawa perkara ini ke mahkamah untuk mendapatkan perlindungan, mendapatkan keputusan mahkamah untuk mendapatkan perlindungan interim protection order atau perintah sementara, perlindungan sementara. Dan ini selama 12 bulan boleh diminta kalau mahkamah berpuas hati. Dan kalau dikirakan perlu lagi, boleh minta lagi dipanjangkan 12 bulan lagi. Tetapi pihak-pihak sekeliling kita pun boleh juga membantu dari segi memberi perlindungan. Sebab itu saya menggalakkan kalau wanita kita terlibat dalam NGO. Sebab ada juga NGO-NGO ini menyediakan tempat sebagai perlindungan untuk melindungi mereka yang menjadi mangsa. Mangsa dera oleh suami. Kita tidak menggunakan kata rogol, tetapi itu satu penderaan. Jadi mereka boleh dilindungi di bawah NGO ini. Dan ada juga kalau mereka pergi ke melalui Jabatan Kebajikan tadi, memang ada juga satu tempat krisis di mana mereka boleh dirujuk kepada tempat One Stop Crisis Center yang diwujudkan oleh Jabatan Pembangunan Wanita. Di mana-mana di negara kita ni, di seluruh Malaysia ini, memang ada. Macam kalau kat Sarawak, di Kuching, di hospital tu sendiri. Polis pun ada kat situ, tetapi laporan perlu dibuat. Supaya memang kita memudahkan mereka untuk membuat laporan. Dan saya nak nyatakan di sini juga, ada di antara orang ni takut. Dia tak tahu macam mana mengambil tindakan. Siapa yang boleh membantu? Kalau dari segi peguam, misalnya mereka nak mengambil tindakan, tak ada peguam. Kerana tak ada duit. Tetapi kita, sebab itu saya nak kongsikan di sini, kita ada Jabatan Bantuan Guaman. Jabatan Bantuan Guaman di bawah bahagian di bawah saya. Kita ada perkhidmatan diberi untuk mereka, bukan saja wanita, tapi mereka yang memerlukan bantuan perkhidmatan perundangan supaya mereka boleh diberi perlindungan. Dan kalau pendapatan mereka setahun RM30,000 ke bawah. Jadi mereka bolehlah memohon untuk mendapatkan perkhidmatan daripada Jabatan Bantuan Guaman untuk direpresentasikan oleh peguam-peguam. Dan jadi, saya kira YB, seperti yang tertera sekarang ini, talian untuk bagi Jabatan istri, Jabatan Bantuan Guaman. Bolehlah gunakan ini untuk mendapatkan perkhidmatan mereka. Baik, kalau kita lihat apapun yang perlu dilakukan oleh seorang isteri itu apabila menghadapi situasi ini, perlu bermula dengan laporan. Tetapi sejauh mana keterbukaan seorang isteri ini untuk berkongsi? Kadang-kadang dia merasakan ini sebagai satu keaiban dalam soal rumah tangga. Apabila tadi Encik Fazli menyentuh tentang keinginan yang kuat ini, kebiasaannya datang daripada lelaki. Dan ada ketikanya keinginan ini juga melampaui daripada kemampuan seorang isteri. Bagaimana sebenarnya kita harus memahamkan dalam soal perhubungan ini, suami juga perlu mengetahui batas-batas ataupun kemampuan terhadap yang perlu diberikan kepada isteri. Terima kasih. Pertama sekali, suami kena tahu bahawa memang dia ada hak ke atas wanita dan wanita ada tanggungjawab terhadap suaminya. Tetapi tidak bermaksud dengan hak tersebut dia boleh mencederakan, melakukan darah, iaitu kemudaratan terhadap isterinya. Contohnya, kita ada hak terhadap pensel kita masa kat sekolah dulu. Tetapi
kalau kawan kita curi ataupun pinjam tak hantar, kita tak ada hak untuk memukulnya walaupun dia ambil hak kita. Yeah. Mm-hmm. Dan dia ada tanggungjawab untuk memberikan pensel tersebut. Jadi jangan salah faham, jangan keliru dalam situasi ini. Mm-hmm. Jadi sebab itu bahkan dalam Islam dengan jelas dalam Al-Quran menyatakan bahawa wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kamu gauli isteri kamu secara baik. Dan sambungannya menyatakan bahawa jikalau kamu ada benda yang kamu tak suka terhadap isteri kamu, orang kata wa'asa antakruhu syai'an. Fa'asa antakruhu syai'an, maksudnya kamu kena kawal emosi, anggap ia satu sangkaan sahaja, iaitu kawal persepsi, kawal fikiran kamu. Wa ya'allahu fihi khairan kathira. Sesungguhnya Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada suami yang berjaya mengawal emosi, persepsi, paradigmanya terhadap isterinya. Walaupun dia rasa suka dan susah dan sakit hati dengan apa yang dilakukan oleh isterinya. Jadi kalau kita suami di luar sana, bila kita boleh kawal perasaan kita, isteri tidak menunaikan tanggungjawabnya, memanglah berdosa. Tapi kita tak ada hak untuk melakukan darar, iaitu kemudaratan terhadap isteri. Dan kalau kita bersabar, Allah menjanjikan kebaikan yang banyak terhadap suami yang sanggup bersabar seperti ini. Sebab itu kalau kita nak kaitkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah sebut, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang kamu, yang sebaik-baik manusia di kalangan isterinya ataupun ahli keluarganya. Dan sesungguhnya Rasulullah lah yang paling baik terhadap isterinya. Jadi kalau kita faham ini suami, kalau kita faham dinamika antara hak dan tanggungjawab ini, maka harmoni rumah tangga, sebab suami menjalankan tanggungjawab menggembirakan isterinya ataupun kita boleh kata dia memberikan pergaulan yang baik, perbualan yang baik, serta berikan pujian dan juga layanan yang baik, insya-Allah gembirakan isterinya dari segi zahir dan batinnya, insya-Allah. Dan isteri juga kalau berhadapan dengan keadaan yang sukar, kita kena tahu bahawa Islam memberikan cara dan kaedah yang banyak untuk keluar daripada, untuk mengatasi situasi ini, perkahwinan yang ada kemudaratan darar ini. Baiklah. Dan mungkin Awabi boleh kongsikan, jika seorang isteri itu merasai dirinya telah didera secara seksual dan Awabi katakan tadi perlu dibuat laporan, apa sebenarnya antara bukti-bukti yang perlu disertakan sekali jika ingin membuat untuk membuktikan memang perlu, memang banyak perkara yang perlu dibuktikan. Bagaimana kita sebagai seorang isteri mengatakan kita didera. Jadi kalau kita didera, perlu adalah nampak kecederaan itu. Ataupun kalau dikatakan timbul ketakutan, jadi kita kena tunjuk yang kita takut, kenapa kita takut. Jadi hanya seorang yang menjadi mangsa itu saja yang tahu apa yang dilakukan oleh suami sehingga dia takut. Jadi ini perlu diketengahkan, macam dia takut, kenapa dia takut. Mungkin kalau kalau dia balik kat rumah lagi, kalau tak lapor lagi, akan berlaku perkara ini lagi di mana dia akan dicederakan, dipaksa. Jadi kalau dipaksa, ia sebab itu menjadi mental abuse juga. Dia akan merasa tertekan. Jadi ini dia perlu pergi ke doktor juga untuk memberi bukti-bukti yang tertentu. Jadi beberapa perkara, kalau kita nak menuduh seseorang, kita perlu mempunyai bukti. Jadi di antara bukti-buktinya, kalau betul-betul kita luka ke apa, itu senang. Tapi yang agak sukar saya nampak, saya rasa kalau dari segi mental tu. Jadi perlu ada sokongan tu. Jadi kalau kita lihat daripada undang-undang, dia bukan sahaja kanun keseksaan tadi tu, ada akta keganasan rumah tangga juga yang boleh diguna pakai oleh bukan sahaja wanita tetapi malah suami pun boleh menggunakan akta keganasan rumah tangga untuk mengambil tindakan. Jadi ini kalau sekiranya ianya berlaku kepada seseorang itu, maka perlulah ada bukti. Jadi sebab itu kita tidak mahu orang sewenang-wenangnya membuat pertuduhan. Kalau cedera saya kata, nampak kalau dia pergi doktor, nampaklah. Dan doktor pun boleh juga memeriksa kalau seorang itu kena mental abuse misalnya. Dia takut, nak balik ke rumah pun dia takut. Jadi semua ini perlu dibuktikan dan apabila pihak berkuasa mendapati semuanya adalah dirasakan lebih memihak kepada seorang menjadi mangsa, terutama sekali sebagai isteri, maka perintah-perintah tertentu diberi. Sebab ada kalanya wanita ini bergantung kepada suami, di mana kereta pun kereta suami dia pakai ataupun atas nama suami. Tapi dari situlah kalau mahkamah nak membuat keputusan, perkara seperti ini perlu dimaklumkan untuk membolehkan si isteri ini boleh terus menggunakan
kemudahan yang telah diberi oleh suami. Jadi semuanya perlu diambil perhatian. Dan bagaimana pula mungkin YB boleh jelaskan tentang kekuatan yang perlu ada pada setiap diri seorang isteri ini apabila berdepan dengan situasi ini agar mereka lebih bersifat terbuka untuk memastikan kehidupan mereka selepas itu tidak lagi dibendung dengan ketakutan yang pernah dirasai mereka. Sebab itu saya amat menggalakkan supaya wanita ini banyak bercampur gaul dengan rakan-rakannya, terutama sekali menyertai NGO-NGO. Kami dapat membuktikannya kerana kami di saya dengan rakan-rakan di bahagian Jabatan Undang-Undang, dengan Jabatan Biro, Jabatan Bantuan Guaman, Insolvensi, semuanya ni, kami sentiasa mengadakan apa nama roadshow. Kita dari situ kita mengadakan apa nama outreaching program kepada golongan wanita untuk menyedarkan mereka. Jadi apabila mereka tahu ada remedi untuk mereka, mereka nampak lebih yakin. Sebab kita boleh buktikan melalui statistik di mana dari segi laporan yang dibuat, dari segi kes-kes, kes-kes yang dibawa melalui Jabatan Bantuan Guaman saja sudah meningkat. Kalau kita mengatakan meningkat, tidak semestinya kes itu meningkat, bermakna kesedaran. Kesedaran untuk membuat laporan itu ada. Perlu. Keyakinan diri pun ada. Kena ada keyakinan, kena ada kesedaran pada diri seorang isteri itu. Dan saya kira jalan yang terbaik sebenarnya seperti yang diterangkan oleh YB sendiri. Bagaimana pula kalau kita ini ada keyakinan untuk menyertai badan-badan NGO agar kita lebih bersifat terbuka. Ya, baiklah. Dan untuk mingkisan seterusnya, kita saksikan pula pandangan NGO ini mengenai topik rogol dalam perkahwinan. Silakan. Kes keganasan rumah tangga bukan satu fenomena yang baru wujud di negara kita. Sudah terpampang di dada-dada akhbar melaporkan pelbagai kes penderaan terhadap isteri. Namun isu penderaan seksual antara perkara yang sukar dikongsikan oleh golongan isteri. Pertubuhan Pertolongan Wanita WAO merupakan sebuah badan bukan kerajaan yang memperjuangkan hak-hak wanita dan secara khusus keganasan terhadap wanita. Kami berkesempatan menemubual wakil daripada WAO untuk mengetahui dengan lebih terperinci mengenai peranan mereka dalam membantu wanita yang menjadi mangsa keganasan dalam rumah tangga. Dari segi statistik tu saya hanya bercakap dari statistik dalaman WAO kes-kes yang kami terima. Daripada 1,500 panggilan telefon yang kami terima setiap tahun, memang 70% ataupun 80% daripada pemanggil itu rata-rata bercerita tentang penderaan fizikal dan juga penderaan mental yang kami alami. Dan peratusan ini tinggi kerana mungkin itu mereka rasa selesa untuk bercakap. Tetapi apa yang bila bercakap dari segi penderaan secara seksual, kadang-kadang amat sukar untuk mereka bercakap dalam telefon. Dan peratusannya yang kurang itu tidaklah orang kata menggambarkan bahawa benda ini tidak berlaku. Bagi mangsa-mangsa keganasan rumah tangga itu untuk mereka keluar daripada kepompong penderaan itu pun ambil masa. Pengalaman saya, ramai mangsa-mangsa yang 10, 15 tahun, 20 tahun, malahan 30 tahun pun ada hidup dalam penderitaan. Ya. Jadi bila mereka ini keluar daripada penderaan tersebut, yang paling penting kita kena memberi ruang dan juga masa untuk mereka bercerita. Sebab amat penting kepada mangsa-mangsa ini untuk membina sifat kepercayaan dalam hubungan antara mereka dan juga orang yang nak membantu. Di Malaysia, kita sudah ada Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 yang dah dilaksanakan pada tahun 1996 kan. Jadi dalam peruntukan akta tersebut, seandainya seseorang isteri didera sama ada secara mental, fizikal ataupun seksual, mereka boleh membuat laporan polis dan mereka boleh mendapatkan satu perintah perlindungan yang dinamakan sebagai perintah perlindungan sementara di bawah peruntukan akta itu untuk membantu melindungi mangsa-mangsa keganasan rumah tangga ini. WAO membantu wanita ini dari segi memberi kaunseling secara telefon ataupun bersemuka, dan yang paling penting kami juga ada menyediakan rumah perlindungan sementara supaya wanita-wanita yang berada dalam ketakutan ini dapat mempunyai tempat berlindung, dan seterusnya bila mereka ada tempat berlindung yang tidak diketahui oleh orang lain, mereka dapat berfikir dengan lebih tenang dan dapat memikirkan langkah-langkah seterusnya yang akan mereka ambil. Kalau kita ada 1,000 akta yang baik pun, tapi kalau wanita itu tidak tenang, tidak dapat memikirkan rancangan ataupun
untuk apa yang dia nak buat di masa hadapan tak guna juga. Yang penting tu wanita itu harus tahu ke mana dan apa yang dia boleh lakukan untuk mempertahankan hak dia. Saya kira Irin dengan menyertai badan-badan NGO ini, wanita akan lebih bersifat terbuka dan akan memperoleh pelbagai maklumat berkenaan dengan isu rumah tangga ini. Baik, Cik Fazli, di penghujung perbincangan ini mungkin dapat memberikan pesanan kepada golongan suami di luar sana agar mereka memahami bahawa dalam soal perkahwinan dan perhubungan rumah tangga ini, kebahagiaan dan juga kenikmatan itu dikongsi bersama. Ya, menarik sekali. Kita kena ingat bahawa kita mendirikan rumah tangga kerana untuk mendapatkan kebahagiaan dan kegembiraan. Jadi kita kena ingat bahawa asasnya ialah kita nak dapat keredaan Allah Subhanahu Taala juga. Apa kita buat kat dunia akan dinilai di akhirat nanti. Kita tak boleh gembira seorang saja. Kita kena gembira dan menggembirakan orang lain di sekitar kita dan yang paling dekat ialah isteri dan anak-anak, keluarga, ibu bapa dan orang di sekeliling kita. Sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Nasa'i tidak pernah memukul para isterinya. Dan pernah satu ketika Rasulullah pernah menempelak seorang sahabat yang diketahui memukul isterinya. Rasulullah mengatakan, bukankah kamu boleh bersama dengan isterimu esok dan hari yang kemudian? Maksudnya hendaklah bersabar, kawal perasaan dan ingat bahawa ada pahala di sisi kesabaran tersebut, insya-Allah. Ada pahala ya, Cik Fazli? Ya, baiklah. Dan sedikit kepada YB, pesanan kepada golongan isteri yang mungkin takut untuk tampil mendapatkan bantuan sekiranya mereka didera. Ya, kepada rakan wanita kita di luar sana, perlu kita mempunyai sahabat, kawan-kawan supaya kita boleh bercerita. Bukanlah bercerita pasal masalah peribadi, tetapi sekurang-kurangnya kita dapat berkongsi. Sambil itu juga kita mengharapkan wanita-wanita di luar sana untuk sentiasa menyertai program yang dianjurkan oleh badan-badan kerajaan ataupun NGO supaya kita tahu apakah hak-hak kita. Selain daripada itu juga saya mengharapkan wanita kita lebih ramai mempunyai independence dari segi kewangan. Bila kita mempunyai financial independence ini, maka kita secara tidak langsung kadang-kadang kita mempunyai keyakinan diri. Kita tidak bergantung kepada mana-mana. Mana-mana pihak lelaki ke orang lain ke. Sekurang-kurangnya kita mempunyai keyakinan itu kerana kita mampu untuk membawa diri kita ke mana-mana saja. Itu yang saya harapkan, terutama sekali golongan wanita di luar sana. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada YB dan juga kepada Cik Fazli berkongsi satu topik yang saya kira dapat membuka minda kita, dapat membuka mata hati kita sebenarnya bahawa apa saja yang berlaku dalam perhubungan rumah tangga ini perlu sebenarnya ada keyakinan diri dan juga kekuatan antara pasangan suami isteri ini agar tidak berlaku situasi yang amat berat ataupun kes-kes sebegini. Ya, dan diharapkan apa yang kita bincangkan pada hari ini dapat membuka minda anda akan topik kita pada hari ini. Baiklah, kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Terima kasih YB. Terima kasih Cik Fazli. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Pastinya dalam segmen tajaan hari ini kita nak bersama dengan produk Aurawat tak lain tak bukan. Ini dia juru cakapnya, Cik Azwan Ismail. Ya, betul. Khabar baik. Alhamdulillah. Okey. Irin dan Rina juga, apa khabar? Alhamdulillah. Okey, baiklah. Saya nak saya dah dengar tadi ya topik perbincangan iaitu tentang penderaan wanita. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan wanita ini dera. Salah satunya saya nak terangkan di sini adalah faktor kesihatan dan juga kecantikan. Pada hari ini Aura White nak berkongsi dengan anda tentang produk-produk daripada kami. Produk yang terbaik semestinya mendapat sambutan yang paling hangat dan laris di pasaran, iaitu Aura White SC Plus Collagen dan juga set penjagaan kulit iaitu Aura White Skin Spa. Hari ini kita bawa set trial. Baiklah, produk-produk kami telah pun diperakui keberkesanannya dan telah pun mendapat sambutan yang hangat dan juga telah mendapat pengiktiraf sebagai Super Health Brand Asia Pacific, halal dan juga telah mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia. Baiklah, saya nak bercerita sedikit ataupun berkongsi dengan penonton-penonton di rumah ya tentang Aura White SC Plus Collagen ini. Irin dan Rina juga mengambil collagen kan? Collagen ini amat penting sekali di dalam tubuh badan kita. Kerana apa? Kerana ianya bukan sahaja penting bagi kecantikan kulit ya, tetapi ini juga dapat membantu untuk menyihatkan lagi rambut, ya, kulit, kuku dan juga ianya penting untuk tulang juga. Jangan salah erti ya, ingat kolagennya nak ingat kulit ya. Tetapi ianya orang kata penting A to Z
Jadinya dalam ROYSC Plus Collagen ini amat sesuai untuk diamalkan oleh sesiapa sahaja sama ada lelaki ataupun wanita dan disarankan kepada mereka yang berusia 16 tahun dan ke atas. Tiada had umur boleh mengamalkan ROYSC Plus Collagen ini. Di antara kandungan-kandungannya, ianya mengandungi 15 kali stem cell collagen ataupun stem cell daripada buah-buahan. Ini termasuklah makui berry. Di mana makui berry ini kita tahu ya, keberkesanannya, khasiatnya 6,000 kali lebih baik daripada vitamin C. Vitamin C ini berfungsi untuk mencerahkan kulit. Jadi, sesiapa yang mengamalkan ROYSC Stem Cell Collagen ini ataupun ROYSC Plus ini, kulit insya-Allah akan orang kata lebih kelihatan cerah. Bagi sesiapa juga yang mempunyai masalah kulit seperti jerawat, ya toner tidak sekata, jeragat dan juga masalah rambut yang kasar, masalah kulit kepala yang terlalu berminyak dan juga masalah kuku yang rapuh dan juga orang kata selalu lemah-lemah badan ya dan tiada tenaga, amatlah disarankan untuk mengamalkan pengambilan ROYSC Plus Collagen ini. Cara pengambilannya amat mudah ya, hanya masukkan 2 scoop saja serbuk collagen ke dalam 120 ml air sejuk ataupun air masak, goncang dan terus minum. Diamalkan di waktu pagi sebelum sarapan dan juga di waktu malam sebelum tidur, insya-Allah akan mendapat hasil yang terbaik. Dan istimewanya, produk ini juga boleh dicampurkan dalam jus kegemaran masing-masing ya. Dan satu lagi saya nak berkongsi dengan anda semua, iaitu tentang set penjagaan kulit wajah dan juga perawatan kulit wajah, iaitu ROYSC Skin Spa. Kali ini saya bawakan ROYSC Skin Spa set trial ya, yang hanya berharga RM85 sahaja di Semenanjung Malaysia. Di dalam produk ini terdapat 4 item, iaitu pembersih wajah yang berfungsi untuk menanggalkan kotoran serta membersihkan wajah agar kelihatan sentiasa segar dan juga sihat ya, disusuli ya dengan pemakaian serum, iaitu stem cell collagen serum yang berfungsi untuk orang kata menegangkan kembali kulit, mengurangkan garis-garis halus dan juga orang kata mencerahkan kulit. Dan jangan lupa mengoleskan CC cream yang mengandungi SPF 35 pada waktu siang untuk melindungi kulit daripada pancaran cahaya matahari. Yang istimewanya, CC cream ini berfungsi juga untuk orang kata dijadikan sebagai bedah asas. Bukan hanya boleh dipakai pada waktu siang tetapi juga di waktu malam. Dan akhir sekali, krim malam yang dapat membantu untuk mengekalkan kelembapan kulit dan juga memudarkan toner orang kata parut-parut ataupun cila-cila pada kulit wajah. Dan sekarang ya, satu lagi yang produk terakhir tadi, iaitu Aura Ratu Botanical Juice ya, sesuai diamalkan oleh wanita sahaja. Botanical Juice ni apa khasiatnya? Khasiatnya ianya memberikan tenaga kepada kaum wanita di samping menaikkan balik seri wajah, dan juga yang paling penting ya, ianya juga dapat membantu untuk orang kata menangani masalah-masalah dalaman wanita seperti senggugut, keputihan, kitaran haid tidak teratur, masalah bau badan. Kerana apa? Kerana ianya mempunyai ekstrak daripada daun sirih, manja kani dan juga khazanah alam semula jadi. Ya, tiada pewarna tiruan dan juga gula tambahan di dalamnya. Semuanya dijamin 100% adalah bahan-bahan asli ya, organik. Dan agaknya bagaimana cara untuk mendapatkan produk-produk ini? Okey, caranya mudah sahaja, boleh hubungi talian hotline kami 01423888884 ataupun boleh terus berkunjung ke HQ kami yang terletak tak di Bandar Mahkota Ceras. Senang saja ya, tak payah nak tanya soalan ni sebenarnya ya, kerana di toko-toko jamu semestinya sudah terkenal produk Aura White ini. Pergi saja kat mana-mana dan dapatkan daripada pengedar-pengedar kami yang sah sahaja. Dan melihat kepada respon pengguna-pengguna, bagaimana agaknya permulaan tindak balas mereka menggunakan produk ini? Okey, permulaannya ya, alhamdulillah kami mendapat respon yang amat baik sekali ya. Kalau tak baik memang tak jalan produk ya. Tetapi memang kami mendapat orang kata feedback yang amat baik sekali, di mana pengguna-pengguna kami dalam masa jangka waktu yang amat singkat telah merasai keberkesanannya. Di mana yang mana kulit tu ada masalah, insya-Allah kulit tu kelihatan masalah tu lebih orang kata berkurangan hari demi hari, dan akhirnya mereka amat berpuas hati sekali. Saya nak terangkan, ROYSC Plus Collagen ini boleh dapati pada harga RM180 sahaja di Semenanjung Malaysia dan RM190 di Sabah dan Sarawak. Baiklah. Saya rasa cukup jelas sebenarnya penerangan daripada Cik Azwan sendiri berkenaan dengan produk daripada ROYSC. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Ya, dan kita akan berehat sekali lagi. Kita kembali lagi selepas ini. Terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini.
Kembali lagi dalam Wanita Hari ini dan sebenarnya kita pun dah sampai ke penghujung rancangan, Rina. Yeah. Terima kasih kerana setia bersama kami selama sejam. Wanita Hari ini kembali lagi esok dengan satu lagi topik perbincangan yang menarik, iaitu sehati sejiwa dalam asam garam rumah tangga. Baiklah, kami tinggalkan anda video klip daripada Awi, Ingatkan Dia. Assalamualaikum, jumpa lagi.